Satreskrim Polsek Seikepayang meringkus dua pemuda yang merupakan pengedar ganja dalam sebuah kapal nelayan milik salah satu tersangka. Dalam penyergapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 62 AM paket ganja siap edar yang disembunyikan di dalam plastik yang terbungkus rapi. Dua pelaku yaitu LI dan TT merupakan warga Seinangka, Kecamatan Seikepayang Barat, Kabupaten Asahan. Petugas menerima informasi bahwa di Dusun 6 di Desa Seinangka, di kapal milik tersangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Setelah mendapat informasi tersebut, tim yang dipimpin Kapolsek serta Kanit Reskrim Seikepayang langsung melakukan penggerebekan. Petugas pun berhasil mengamankan dua orang dan barang bukti narkoba. Kini kedua pelaku ditahan di sel Polsek Seikepayang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Kami dari Polsek Seikepayang yang dipimpin Kapolsek bersama dengan Kanit Res melakukan penangkapan ganja di daerah sebutan kampungnya Sungai Udang, wilayah Seinangka, yang mana ganja tersebut kami temukan di atas kapal sebanyak 62 am yang telah dirakit seperti ini, yang siap edar, dan pelakunya sendiri atau yang menjual barang tersebut dengan sebutan atau panggilan LI, dan yang satu lagi dengan sebutan namanya TT. Mereka ini setelah kami temukan barang bukti dan orangnya, kami tangkap dan kami bawa ke Polsek Seikepayang. Selanjutnya terhadap mereka ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini telah kami sidik di Polsek Seikepayang, dan selanjutnya akan kami serahkan ke unit Sat Narkoba Polrestaan di Kisaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.